Kalau tidak kerana mata, takkan saya bermimpi-mimpi. Kalau tidak kerana cinta, takkan saya ada di sini. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang saya hormati, kombinasi pendengar hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan yang semestinya sungguh berkredibiliti, warga dewan yang semestinya dekat di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan buat anda semua yang saya kasihi. Berdiri saya pada hari ini di pentas perdana yang cukup gah ini, tidak lain tidak bukan, sama semangat, sama iltizam dengan peserta-peserta yang lain. Cuma satu, untuk menyampaikan maudhu pidato yang bertajuk Masyarakat Penyayang dan Berbudi Bahasa Membentuk Negara yang Harmoni. Saya ulang sekali lagi, Masyarakat Penyayang dan Berbudi Bahasa Membentuk Negara yang Harmoni. Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika beliau menjawab jawatan selaku Perdana Menteri Malaysia yang keempat, pernah mengingatkan kita bahawa tanpa semangat kerjasama dan cintakan negara, kita tidak boleh yakin bahawa kita mampu mempertahankan apa yang kita ada pada hari ini. Sungguh pun mungkin Malaysia cuma tinggal nama sahaja. Fikirkan. Wakil Tuan yang saya hormati sekalian, secara konseptual, masyarakat merupakan sejumlah manusia yang hidup di dalam sesuatu komuniti dan mereka memiliki keinginan yang sama. Budi bahasa dan penyayang merupakan satu konsep yang mana perlu ada pada diri setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat supaya mereka terpimpin dan tidak menyeleweng daripada norma-norma sosial masyarakat. Dan seterusnya, negara harmoni adalah satu kesatuan yang wujud akibat celiknya masyarakat bertamadun. Justru, ayo bersama saya merungkai satu persatu prakarsa ke arah membentuk negara harmoni melalui tiga prima kata. Yang pertama, iaitu budaya budi bahasa dijulang mentaliti rakyat cemerlang. Kemudian saya teruskan ke hujah perdana saya yang kedua, iaitu budaya penyayang dipupuk bermula dari keluarga bahagia. Dan yang ketiga, saya akan tamatkan dengan hujah peranan mahasiswa dalam membentuk negara harmoni melalui aktiviti kemasyarakatan. Cukup mudah tajuk ini kerana budaya budi bahasa dan juga sifat penyayang cukup dekat dengan kita sebagai masyarakat Malaysia. Hadirin sidang luar yang saya hormati sekalian, mari saya dengarkan syair buat anda semua. Kalau tak sedap, jangan marah. Budi bahasa penenang jiwa, mengungkap kata sepenuh rasa. Akhlak yang baik, cerminan bangsa. Negara harmoni, rakyat sejahtera. Hadirin sidang dewan yang saya hormati sekalian, ayuh saya buka langkah dengan prima kata yang pertama, yaitu budi bahasa dijulang, rakyat pasti cemerlang. Kita perlu sedar bahawa budi bahasa merupakan entiti yang sangat penting untuk kita mewujudkan insan yang gemilang dan juga unggul sejajar dengan misi nasional negara menuju wawasan 2020. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahawa apabila kamu hendak mengenali wajah, lihatlah pada cermin. Tetapi apabila kamu hendak mengenali diri, lihatlah pada wajah. Cukup jelas di sini bahawa kepribadian dan juga akhlak mulia adalah satu perkara yang cukup penting untuk kita mewujudkan negara yang harmoni. Sesungguhnya, berakhlak mulia dituntut dari pelbagai sudut seperti budaya, peradaban dan juga agama kita. Di dalam agama, sikap berbudi bahasa sesama manusia sangat-sangat penting dan perlu diterapkan dalam pelbagai generasi, bermula dari akar umbi lagi.
Saya berikan contoh, di Malaysia sekarang kita dihidangkan dengan berita-berita yang sangat tragis akibat daripada sikap ketidakberkemanusiaan masyarakat kita. Hasilnya, laporan dalam Reader's Digest pada tahun 2016, Kuala Lumpur berada di tangga yang ke-34 daripada senarai 36 bandar yang paling kurang sopan di dunia. Astagfirullahaladzim. Apa yang berlaku ini? Walaupun kita tidak tahu rentetan bagaimana kedudukan ini berlaku, tetapi jelas di sini menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia masih kurang disenangi oleh orang luar sehingga mewujudkan perspektif negatif oleh masyarakat luar. Dari sinilah sebenarnya kita semua perlu bergabung tangan, berganding bahu untuk sama-sama menerapkan nilai budi bahasa di dalam diri kita supaya kita jelas bagaimana mewujudkan masyarakat cemerlang seterusnya akan memberi impak memberi impak kepada negara yang harmoni. Hadirin sidang dewan yang saya hormati sekalian, saya teruskan ke hujah perdana saya yang kedua melalui kata kunci, budaya penyayang dipupuk bermula dari keluarga bahagia. Secara tidak sedar, sebenarnya peranan ibu bapa sangat penting kepada masyarakat dan juga negara. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi mengingatkan kita bahawa membentuk masyarakat penyayang amat penting sekali dalam membina masyarakat yang bertamadun. Kerana itu, saya suka untuk mengingatkan kepada semua ibu bapa, seharusnya kita memainkan peranan dalam sebagai pencetus kepada anak-anak kita supaya mewujudkan suasana yang penyayang di dalam keluarga yang bermula daripada rumah lagi. Kerana itu, saya suka ingatkan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh keluarga perlu bermula daripada rumah. Kerana apa? Kerana dari situlah mereka melihat penyayangnya ibu bapa mereka sehingga mereka boleh terapkan di dalam diri mereka untuk menjadi penyayang juga. Saya beri contoh, apabila cuti sekolah, jangan bazirkan masa anda dengan pelbagai aktiviti yang mungkin anda rasakan perlu dahulukan di pejabat. Kadang-kadang kita perlu untuk memberikan jalan kepada anak-anak kita dengan membawa mereka bercuti. Dari situ sebenarnya anak-anak kita terasa kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa dan secara tidak langsung anak-anak terasa perasaan penyayang itu dan membuatkan anak-anak terus merasai kerapatan ataupun keakraban dengan keluarga mereka. Kerana itu saya katakan, melentur bulu itu biarlah dari lembungnya. Kerana ibu bapa itu memainkan peranan yang sangat penting. Apabila anak-anak itu terasa perasaan kasih sayang itu, secara tidak langsung mereka akan menerapkan nilai-nilai mulia ini kepada masyarakat. Dan seterusnya, mereka adalah entiti generasi muda yang mampu membantu negara menjadi negara yang harmoni. Ringkasnya, sikap ibu bapa yang seperti ini mampu melahirkan satu generasi yang menyayang di negara ini. Impaknya akan lahirlah negara Malaysia yang cukup harmoni bermula dari acuan yang betul. Hadirin sidang dewan yang dihormati sekalian, mungkin sejuk, saya pula rasa macam tak telan daya. Tapi tak apa, kita teruskan kepada hujah perdana saya yang ketiga, iaitu melalui kata kunci, peranan mahasiswa dalam menyatupadukan atau membentuk negara harmoni melalui pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Mahasiswa harus bangkit dan sedar tentang peranan mereka di dalam negara kita. Kerana apa? Kerana mahasiswa merupakan satu entiti ataupun satu generasi muda yang perlu diberi peluang untuk mencambahkan mereka punya bakat dan juga ilmu. Kerana itu, mahasiswa perlu tahu apa yang perlu mereka lakukan supaya mereka dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Apa yang perlu mereka sumbangkan adalah melalui aktiviti-aktiviti dan aktiviti yang boleh menimbulkan semangat kasih sayang sesama masyarakat ialah aktiviti kemasyarakatan. Kalau saya ambil contoh di Barat, mereka sudah maju dan setapak ke hadapan dalam pelbagai aspek. Kalau dalam bidang kemasyarakatan ataupun kemanusiaan, mereka sebenarnya menjadikan aktiviti ini sebagai satu budaya.
Satu budaya yang mana kalau saya ambil contoh di Amerika Syarikat, 69% masyarakatnya menjadikan 48 jam setahun sebagai aktiviti untuk mereka melakukan aktiviti kemasyarakatan. Di sini kita jelas melihat bahawa masyarakat luar berebut untuk melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang sihat untuk menyatupadukan masyarakat. Dan mahasiswa di Malaysia perlu sedar tentang peranan ini untuk mereka mewujudkan aktiviti-aktiviti yang sihat seperti aktiviti kemasyarakatan. Bagaimana ia boleh memberi impak melalui aktiviti ini? Sebenarnya mereka hidup bersama dengan masyarakat dan secara langsung mereka dapat merasa kasih sayang dan juga mereka dapat memberi kasih sayang kepada masyarakat tersebut. Saya beri contoh, ketika 2014 kita digemparkan dengan tragedi banjir yang berlaku di Pantai Timur. Dan pada ketika itu, hampir keseluruhan institusi pengajian tinggi bergabung dan turun padang untuk membantu mereka yang memerlukan di Pantai Timur. Di sini jelas menunjukkan bahawa mahasiswa kita sebenarnya sangat prihatin dan mereka berminat untuk melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan melalui unsur inilah sebenarnya mahasiswa telah menerapkan perasaan kasih sayang sesama mereka yang hidup di dalam masyarakat. Hadirin sidang dewan yang saya hormati sekalian, pada penghujung bicara, jelas kita lihat tak kalau kita impikan gunung ke masa tinggi gunung, pasti arus, pasti ranjau menongkah arus. Dan sudah terang lagi bersuluh apa yang saya telah katakan pada hari ini, budi bahasa dan juga sikap penyayang merupakan dua amalan yang baik yang perlu ada pada diri setiap manusia yang hidup bermasyarakat. Kerana itu, ia mampu untuk membantu masyarakat, membantu negara kita, mampu membantu kerajaan dalam membentuk negara yang harmoni. Kita perlu jaga medan ini, kita perlu jaga tanah ini. Jangan biarkan sejarah berulang, jangan biarkan pisang berbuah dua kali. Kerana itu, kita selaku generasi muda, generasi yang akan datang maupun generasi yang sedang berpijak di negara merdeka ini perlu terus untuk menjaga apa yang kita nikmati pada hari ini. Dan atas dasar itulah, budi bahasa dan kasih sayang mampu membentuk negara yang harmoni. Biar pepohon terus, biar pepohon terus, biar pepohon terus bergoyang dan biar matahari terus bersinar. Dan kita perlu biarkan Malaysia terus gah dan harmoni dengan rakyatnya yang penyayang dan berbudi bahasa. Sekian, salam hormat, salam bestari, wacana hati, permisi diri.